Pepetin tembok lagi. Gua tombak. Gua inspire lu. Eh, Allah. Makan, makan, makan jadi abu. Apa. So guys, hari ini kita bakalan main game Mobile Legends lagi setelah sekian lama gue buka. Ternyata pas gue cek-cek di mailbox, gue dapet skin Moskov season 7 dan ini keren banget ternyata. By the way, di sini gue bakalan nyobain Moskov, tapi info aja buat kalian bahwa Moskov gue itu kalau nggak salah persentasenya suram ya. Ya 16,7% ya. Ya udahlah ya, jadi kita nyobain ke mode spring aja ya, spring holiday mode. Dan ini buat happy-happy aja, gue invite-invite apa gimana ini? 2 hours later. Ya, akhirnya full juga. Dan gue langsung start game aja. Tanpa persetujuan mereka. Dan hari ini gue bakalan mencoba menjadi marksman kembali setelah sekian lama gue tidak memakai rule ini. Dan gue pakai Moskov, hero yang 16,7%. Dan yah, jangan Moskov. Oke, thank you. Wah, itu apa anjir? Ini hero apa ya? Oh, Martis. Iya. By the way, sorry banget kalau misalkan gua tiba-tiba batuk ya, tiba-tiba. Nah, gitu ya, nyedot-nyedot. Ini Meller Gaming ya. Dan ini juga gua pakai Moskov, hero yang sangat gua andalkan ya, 16,7% persentase win-nya. Sangat amat cerah ya masa depannya. Agak beda ya. Oh, Happy Easter, siap. Dapat increase. Ya jungle dulu kita. Ini ya. Ya enggak sih. Kalau special mode gini langsung level 4 ya? Lupa gua. Anjay. Sok jago aja dulu. Wah, di tengah banyak banget ya. Wah, serodot. Salah. Serodot. Maaf ya kaku ya. Kena lu. Ya, ditombak gua. Mati lu. Pergi lu. Sorry ya. Salah. Oh, gila ya. Weh. Oh, anjir. Monyong-monyong kok enggak ada healnya ya ini ya? Kenapa ya? Oke, kabur. Ini kok mainnya asal banget ya? Ada yang jadi begituan. Itu maksudnya jadi jadi telur gitu. Kok jadi kayak digger ya? Oh iya, belum ada attack speednya gue ya. Wih, gua ulti. Lu. Ulti aja dulu. Ini rule-nya gimana sih? Ini hero Martis gue belum pernah lihat sih. Maksudnya kayak gue tahu, tapi gue nggak pernah kayak ngepoin gitu loh. Paham gak sih? Gue ngebling buat ini doang. Buat ngambil something doang. Gila, sakit banget ya. Oke. Kita mainnya lumayan serius ya. Gua tombak, nggak ada. Kata nggak ada tombak. Oh, kalau mati dia jadi telur. Iya nggak sih? Monyet tuh orang. Oke, gua nggak salah ya, by the way. Double kill ya. Double kill. Mundur napa? Mundur napa? Oke. Hampir salah. Hampir gua ngasih musuhnya. Ya maaf ya. Gua terkesan asal. Padahal memang asal. Monyong-monyong. Ini scam gua gimana ya? Gear skema gua. Oh, attack speed baru ini ya. Gua aja lupa sama bullet gua anjir. Keren gak sih? Oke, kayaknya gua harus ngambil something dulu di sini ya.
makan. Oke, kita punya attack speed. Tinggal kita memperdalam ilmu vampir ya. Harus nyedot darah kita. Gila cepet banget. Cepet banget ini. Oke. Kita cicil tower. Walaupun ini main fun, tapi tetap gua nyicil tower ya. Kayaknya settingannya harus dirubah ya kalau Moskov ya enggak sih? Control apa? Ah, closest target. Ya enggak sih? Gua mau balikin ke home. Lu serodot lu. Makan, lu. Yo, Allah. Kok gua darahnya banyak banget ya betul ya? Makan nih. Mau ngapain? Mau main? Gua pepetin tembok. Apa? Oke, gua tunggu sini. Kayaknya gua harus kabur keluar deh. Iya enggak sih? Pepetin tembok lagi. Gua tombak. Gua inspire lu. Ya Allah. Makan jadi abu. Apa? Ini main apa sih? Jadi ngebut banget gua. Makan. Makan. Tenang. Ke rumah dulu. Santai. Gak jadi konten pak kalau misalkan 6 menit kelar pak. Gak jadi konten kita. Tadi gua darahnya banyak gara-gara itu kali ya. Gara-gara makan something kali ya. Iya gak sih? Saya ini namanya pembantaian anjir. Makan. Oke. In rescue upon death. Oh, ini kayak hidup lagi bukan sih? Ya enggak sih? Nah, bodo amat dah. Pak santai, Pak. Gua udah lama enggak pakai Moskov nih. By the way, win rate-nya ngaruh enggak sih? Maksudnya kayak statusnya nambah enggak sih? Enggak ya? Pak santai dulu, Pak. Jangan cepet-cepet, Pak. Santai dulu aja. Monyong-monyong di sini ada kelumang kan ya? Wah, ini apa nih daging? Oh, ini yang jadi raksasa pak. Iya. Anjir. Damage-nya kenceng banget. Bodoh amat. Jangan terlalu buru-buru bapak. Udah santai aja, santai gitu loh. Gak usah buru-buru. Nanti, siapa tuh savage kan? Kalau savage kan enak gitu loh. Maksudnya enak buat thumbnail. Kalau buat yang win rate kan katanya nggak ngaruh kalau special mode kayak gini. Seh, teman-teman gue nafsu semua dah. By the way, kok si Martis mirip Moskov ya? Sepintas mirip ya? Ya nggak sih? Wah, ngelord lagi anjir. Gue udah tahan-tahan gak ngelord anjir. Gimana ceritanya? Kerasnya. Tombak. Anjing. Pak mundur, Pak. Pak ya Allah, Pak. Susah ya. Ini dapat cuci begini ya. Aduh. Kata susah. Gak ada konten. So guys, mungkin sampai sini aja untuk video kali ini. Sorry banget gue gak bisa ngasih konten yang lebih ke kalian ya. Ternyata tadi cepet banget dan teman-teman gue pada nafsu semua ya. Dan ya, sampai sini aja mungkin dari gue. Jangan lupa like kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video gue ataupun live streaming gue tentang apapun itu. Dan ya, gue Mr. Rock undur diri. Salam hormat. Bye-bye.